dilakukan mewakili majelis pekerja harian sekutuan gereja-gereja di Indonesia wilayah Sumatera Utara. Yang pertama adalah penetapan dan peresmian persekutuan gereja-gereja di Indonesia daerah Kabupaten Nias Barat. Oleh karena baru kali inilah PGI wilayah Kabupaten Nias Barat ada. Baru nanti yang kedua, pelantikan dan peneguhan pengurus persekutuan gereja-gereja Indonesia di Nias Barat yang sudah terpilih untuk periode tahun 2022 sampai 2027. Kami atas nama MPH PGI Sumatera Utara, Bapak Pendeta Yafet Karmando, dan saya Bapak Pendeta Richard Arwan mewakili. Oleh karena kami tidak mungkin bisa hadir semua, tapi puji Tuhan hari ini setelah diadakan pemilihan musyawarah bersama pada tanggal 31 Mei, maka tibalah pada tanggal 25 Juli ini. Maka untuk pertama kali saya akan persilakan Pak Pendeta Makabu untuk membacakan penetapan peresmian persekutuan Indonesia di Kabupaten.
Silakan dulu Bapak Ibu sah. Bab 6 tentang persekutuan gereja-gereja di daerah atau PGID pasal 19 dan 20. Maka Majelis Pekerja Harian PGI Wilayah Sumatera Utara menetapkan pengurus PGID Nias Barat periode 2022-2027 dengan susunan sebagaimana akan dibacakan dalam SK berikut. Surat keputusan MKH PGI Wilayah Sumatera Utara nomor 122/1 SK PGIW /7/2022 tentang susunan pengurus persekutuan PGI daerah Nias Barat periode 2022-2027. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Pekerja Harian.